Assalamualaikum, salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Jujur saja, seringkali ketika saya menggunakan solder ini, saya sering lupa untuk mencabut steker ketika sudah menggunakannya. Oleh karena itu, saya akan tambahkan sebuah lampu indikator pada solder ini. Oke, langsung saja, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah resistor ukuran 100K. Kemudian satu buah diode IN4007. Dan yang terakhir yaitu sebuah lampu LED 3 volt warna merah. Oke, sebelumnya kita tentukan dulu kaki positif dan negatif. Yang di dalamnya lebar itu adalah negatif, berarti yang lancip adalah positif. Kemudian untuk resistor, tidak ada polaritas, jadi pemasangannya bisa bolak-balik. Langsung saja kita solder pada kaki LED positif. Kemudian kita hubungkan sebuah dioda pada resistor. Nah, dioda ini mempunyai dua kutub, yaitu kutub anoda dan katoda. Yang bergaris putih adalah katoda. Kita hubungkan pada resistor seperti ini. Dan rangkaian lampu indikator sudah selesai. Kemudian kita siapkan sebuah kabel untuk mempermudah dalam penyambungannya nanti. Satu kabel kita solder pada kaki LED negatif. Dan satu kabel lagi kita solder pada kaki dioda. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih selongsong kabel supaya tidak terjadi hubungan arus singkat. Kira-kira hasilnya menjadi seperti ini. Dan rangkaian lampu indikator ini sudah siap kita gunakan.